いいですね。Sudah? Ibu, silakan Bu. Kami perkenalkan masakan asli Sukorjo, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Ini namanya brongkos. Kalau di Surabaya, brongkos apa Bu? Brongkos. Ini beda-beda, cuman masak bumbunya juga beda. Kalau di Surabaya rawon. Kalau di sini brongkos. Makanan khas sini sekali, brongkos dari daging sapi. Ya, kita masaknya yang beda itu ada namanya kluwek. Kenapa jadi hitam di sini? Ada kluwek, namanya kluwek itu bumbu dapur. Ya, namanya kluwek. Terus yang khas sini lagi ini tempe dari kedele. Mohon maaf. Namanya tempe dari kedele. Ini dimasak dimasak bumbu, ada gula merah. Ini gula merah. Terus baru kita goreng seperti itu. Tapi menunggu meresap sampai mungkin sehari seperti itu. Tempe fry なんですけども、だしをね、だし漬けが1日かかるやつなんで、他のところはないそうです。Ya, oke. Kalau ini tuh oseng buncis yuk ya, buncis. Buncis sudah banyak ya di cuman juga nggih biasa sayuran. Kalau ini ayam goreng kita kalau di sini bilangnya ayam goreng ingkung ayam seperti itu. Ingkung ayam nggih, kita agak manis sedikit sih memang, tapi ya asin-asin manis seperti itu. Kalau di sini cocoknya pakai sambal gula nggih, pedas tapi pedas sedikit kok nanti nggih. Katanya Dimas juga kurang suka pedas ya tadi. Tadi Bu kalau masak jangan pedas-pedas seperti itu. Terus kita tetap pokoknya untuk makanan pokok kami nasi di sini nggih. Terus lalap, cuma sedikit ini pedas. Seperti itu. Maka saya coba foto. Dan mau foto kami angkat sedikit ya. Foto. Yosh.